harum ayam gulingnya ini udah menggoda banget. Jadi gak sabar deh lihat Anwar dan Bara langsung eksekusi. Halo! Ini dia. Ini kalau Anwar ayam guling bumbu kecap ini, ayam kampung ya. Ini bebek guling bumbu kunyit. Kita cobain yuk Bara. Kita cobain dulu ayam ya. Kita akan prosesi mengambilkan ayam. Tarik. Woi, gampang loh besti. Modelnya kayak ayam western ya. Roasted. Kita cobain. Mari mam. Aduh besti, lihat Anwar dan Bara grogot ayamnya. Kelihatan banget ya kalau ayam guling ini empuk banget. Gimana gak empuk besti? Sebelum diguling, ayamnya ditusuk dulu menggunakan alat khusus yang bernama trisula. Lanjut, ayamnya diolesin pakai bumbu garlic besti sampai rata ya. Baru deh kita guling. Kalau udah setengah matang, lanjut kita tusuk lagi ayamnya dan diolesin sama bumbu kecap. Dan lanjut dibakar lagi sampai matang. Proses ayam kampung ini memakan waktu 45 menit sampai matang dengan sempurna besti. Jadi gak salah deh kalau ayam kampung di sini bumbunya bisa meresap sampai ke tulang. Kan aku rumahnya di Cibubur ya. Kok baru tahu ya ada ayam seenak ini ya? Ayam kampung, tapi karena dia pas guling itu dibuka kan semuanya. Jadi tekstur dagingnya tuh jadi super empuk gitu. Ayamnya enak banget. Kan tahu sendiri ya kalau ayam kampung itu punya tekstur ya, bukannya keras. Dia empuk karena teknik pemanggangannya. Bumbunya juga enak banget, nggak cuma asal kecap aja, tapi ada bumbu-bumbu yang lainnya. Ada gurih-gurihnya juga. Bumbu lain. Tadi aku kira ini ayam-ayam western, ternyata Indonesian like ayam panggang ya. Aku mau cobain sambal aroma. Jadi pakai serai bedanya. Mau cobain signature dish sambal yang ada di sini ya, sambal bakar. Dia very autentik tuh. Oh beda ya? Beda. Besti lihat ya, ini akan langsung uwek-uwek. Padahal kalau menurut aku, ini dengan bumbu yang banyak aja udah endul banget. Ditambah sama sambal khas mereka. Ayo. Ayamnya yang endul diduetin sama sambal. Beuh, memanjakan lidah banget besti. Saking sukanya nih, Anwar sama Bara sampai gak bisa berhenti uak-uak nasi pakai ayamnya tuh. Sambal di sini juga ada banyak besti. Bara sama Anwar pilih 4 jenis sambal. Ada sambal hijau, sambal aroma yang terbuat dari campuran cabai dan serai, sambal goreng, dan juga sambal kecap dengan rasanya yang manis, gurih, dan pedas. Tau gak, bibir aku kayak dicubit, hut, pedesnya ya. Ampun langsung. Ampun. Tapi dia enak loh. Ini serai dan jahenya berasa banget. Aku suka banget karena gurihnya tuh double. Jadi kita tuh disiapin, dimanjain dengan berbagai macam sambal ya. Jadi kita gak bosen. Ada gorengan. Bara mau gak? Ini ada tempe juga nih. Tuh, aku mau tempe jong. Mau gini ya. Ayo, bismillah. Semua kondimen di sini kayak tempe dan tahu dicocolin ke persambelannya juga enak banget loh. Ini wangi banget. Enak kan? Ada asin-asin, ada aroma serai. Kalau buat aku dia nggak terlalu pedes ya. Ini tipikal-tipikal sambel yang dimakan sama nasi anget sama ikan teri udah enak.